murah segitu belum perawatan. Ya yang bikin gue bilang murah itu karena nggak mungkin bis itu mau dikasih okupansi 100%. Perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat aja nih, yang ibaratnya ranking-ranking dunia transportasi, cuman bisa di angka 60-70 mas okupansi. Jarang banget ada yang bisa ke HR 80%, itu jarang banget dalam satu tahun. Biasanya cuma bertahan di 60-70%. Sedangkan kalian tahu sendiri, buat biaya operasional bis sekali jalan aja udah makan 40-50% okupansi. Terus sisanya cuma 10%. Lu buat maintenance bulanan, lu pakai buat beli ban, pakai buat angsuran bisnya, investasinya, aduh, gaji karyawannya, garasinya. Makanya nggak usah heran kalau ngelihat banyak perusahaan-perusahaan baru era-era 2012 ke atas timbul tenggelam, karena mereka yang dilihat ya itu, yang dilihat yang sukses-sukses gitu. Penjelasannya bagaimana menanggapi orang yang lebih tua dengan sifat keras kepala, yang ngapain ditanggepin. Kalau emang udah keras kepala cukup dibilangin sekali dua kali, sisanya doain lah. Namanya orang lebih tua mau diapain, masa mau lu ajak berantem kan gak mungkin. Dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali ya doain. Kalau emang mulut kita gak bisa ngerubah dia, biar Allah yang ngerubah hati. Kenapa liverinya gak disamain semua? Tak samain kok, yang generasi terakhir kan udah sama semua. Cuman beda di selendang aja. Selendangnya warna oranye buat Muria Raya, ungu buat Solo, hijau buat Jawa Timur. Cuman kadang ya ada variasi kayak gini nih, warna biru, variasi aja. Tapi kan sama warna dasarnya, sama pola stripingnya. Kenapa kekeh sih pengen bis bekas ketimbang bis baru? Dibilang bis bekas kekeh enggak juga, sesuai kebutuhan aja. Bis baru beli, tahun ini aja udah order berapa ya? 16-an kalau gak salah, itu yang baru yang 0 km. Ya balance lah, ada kebutuhan, sesuai kebutuhan aja. Benernya alasan paling rasional karena harga tiket bis ini murah, luar biasa murah. Tiket bis itu murah banget. Jangan kalian anggap Jakarta Kudus harga 230.000 itu mahal, itu buat standar operasional terlalu tipis banget. Makanya jarang perusahaan-perusahaan bisa survive. Jadi caranya subsidi silangnya ya begitu.